Rekaman penggunaan amunisi lancet berkeliaran Rusia terhadap kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 4 November 2024. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa penyerangan ini berlangsung di pemukiman Nikolski ke arah Kursk. Kendaraan militer dari batalion penyerangan terpisah ke-225 dari brigade mekanis terpisah ke-115 angkatan bersenjata Ukraina diserang habis-habisan oleh lancet militer Rusia. Serangannya tepat mengenai sasaran dan membuat target alami kerusakan total. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.